man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Siapa yang dalam usahanya itu mengutamakan untuk kepentingan di akhirat, membelanjakan hartanya pun untuk kepentingan akhirat, nazid lahu, Allah akan menambahkannya, nazid lahu fi harsih, akan diberi tambahan. Jadi kalau orang mengutamakan kepentingan akhirat, dunianya tidak akan kesayap-sayap, tidak akan terlantar. Tapi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Kalau dianya dunia saja yang diburu, dunianya akan diberikan sebagian, walaupun hidupnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang diburu dunia saja, tidak semua dunia yang diinginkan itu tercapai. Ya, Allah mengatakan diberikan minha, ya, nu'tihi minha, diberikan sebagian saja. Terus wa malahu fil akhirati min nasib, tidak ada baginya bagian di akhirat, tidak ada bagian.